Baik, selamat sore. Kali ini kami sedang mengunjungi pembibitan ikan gurame di Dua Dua. Seperti yang terlihat di sini, kolamnya lumayan besar sekali, ya. Banyak ikan-ikan. Terus mudah nih, Pak. Iki lho kan. Sampai ngomong terus ya ora apa-apa, Bos. Santai. Ini keterangan sangat menarik di sini. Ikannya besar-besar. Sebesar kita kok ada. Itu yang di sana itu ikan cupang-cupang. Terus ada apa katanya larva gurame di bak-bak itu. Oke, di bak-bak bagus sekali. Mari kita menuju ke sana. Oke. Ini cupang ini ya. Ini cupang. Untuk hiburan. Saya mendapatkan keong gede sekali. Serius ya, ini bisnis yang menjanjikan Mas. Cupang per ekor pira, Mas? 500. 1.000 sampai 1.500. Tergantung ukuran dan keindahan mungkin. Ini yang dinamakan apa Bu tadi Bu? Larva gurame. Umur berapa Mas ini Mas? 5 hari. 5 hari. Iya. Larva gurame. Jadi netesin sendiri ya Mas ya? Belanja. Dokter ya sama. Oh. Berarti nggak netesin dewi? Nggak jadi. Nggak jadi. Udah pernah Mas? Sendoke tidak ya, Pak? Sendoke tidak ya, Pak? Pokoke telur dari Jawa toh? Heeh. Paketin. Berapa hari banget? Lewat bis 1 hari 1 malam. Berangkat jam 10 nyampe sore. Hitungannya apa, Mas? Gelas apa? Per paket per biji. Per biji ya? Biji, ya? Loh, ngitungnya piye? Mbah. Urusane kono. Oh, no. Kira-kira timbang lah paling. Jadi sampai jadi ngono ki berapa hari deh? Ket ndok sampai dibak 4 hari. Dibak 4 hari. Masuk kolam. Masuk kolam. Kolam bening calone. Ngono ki langsung dadi ya. Oh, bak ngono ki tuang. Tuang. Terus dhek kok langsung dadi larva apa? Umur 3 hari di kolam makan cacing. Oh, cacing sutra. Sampai gede. Tapi ngene iki nek kok letes dhewe ndok ya, Mas. Wis posisi ngono ki. Sampai mengkurep mlebu kolam. Bisa sedih ya. 5 hari. Nah, kok nah ngedol-ngedole sepira Mas umure? Tergantung pesenan. Sing dibet ya. Dibet tergantung pesenan. Nah, ukurannya di mana ora sana? Apa? Silat paling apa biasane? Nah, ukur-ukurane kuwi lho, ukuran sepira, harga sepira. Tergantung sing jipuk dan besar kecile kapasitase wilayahe beda-beda. Oh, wilayah barang menentukan. Menentukan. Lah aku apa nih Putra Rumbia Lampung Tengah. Pasar kono. Wah, nek Rumbia Lampung Tengah. Aku mentok ning Kota Bumi. Siletan sekitar 14. 14 sih. Siji. 1.400. Sak silet ta pisan ya. Sing sak jempol kan jempol biasanya lebih cilik ya dia. Iku harga kono luar biasa harga kene. Harga kene siletan 1000. Wis 1100. Oh, harga kono Mas Te engko oh sampean lepon aku arek ngedol. Oh, seharga semono. Nah, nang kene sekitar 1000 sampai 1100. Lah sing sak silet. Lah sak jempol sekitar 900 sampai 800-an. Nah. Iku beda karena delok wilayah ya. Itu apa mantep iwake. Kan ono bensol banci, silet mantep segala macam. Jenis iwak iki Mas, bensol banci. Ukurane. Nah, jenisnya tetap gurame sawah. Gurame. Sing wis rada gede-gede Mas, ciri-ciri ukuran-ukuran sak silet. Blandi. Kolam sing gede. Oh, gurame iki enggak sering diganti banyune ya? Gurame ya jarang.
bensal banci. Bensal. Aku ora mudhi iki bensal banci. Nonton. Iki umur pira, Mas? 20 Ini yang udah sak silet. Kayak acaranya Fanny Rose setajam silet. Iki sing wis gedhe, Mas, sing belah kono, Mas. Gimana, Saudara Webo? Apa yang Anda lihat di sini? Ya, saya melihat sesuatu yang sangat menarik, ya. Kolam ikan yang cukup baik, sepertinya menjanjikan untuk perekonomian keluarga. Oh, tak kira perekonomian dunia melawan kapitalisme global. Tony, cagai baru. Oh, aku rutenya kok Tony, Mas. Dek KKN mari. Oh, KKN. Heeh, oh, sik KKN. Bener. Biasane tak bali rene. Nyangking. Dek juga biasane perang biji, Mas. Dek kadang 1000, enggak Mas. 1000 biji ya. Ya dek kan di anu gedekne. Perang anu perang dino terus ya jual ini. Wis apa ini? Lah iya. Dek jipo rego 500-600 sak centik ini. Lah semono ya? Heeh. Kok ditampung meneh sekitar sebulan. Wis setengah tadi. Tapi aneh, Mas ya. Mas e wis mak empelet. Kala dhewe jan. Awake kan golek to, ambek bapak iki. Mangane kon teko sing pone sejentik pira, sejempol pira, sak siletan pira, Mas per ekare. Sak jentik 500-600-an. 500-600. Sak jempol? Jempol 800-an. 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 Ini kadang ketemu silat sing gedhen. Total pokoke silat digedhen. Digawe rong jarian 1300. Kan tanggung. Tinggal kaya pelet umur seminggu dadi rong jari regone. Like dia coba petane. Iki Mas, Mas. Iki nila. Oh, nila. Mas e ketolong biji. Untuk sisah mancing tembung iki. Wis pirang ton, Mas, menggeluti turun temurun sikat bapak iki. Sikat bapak. Ket aku SMP, sepuluh puluhan tahun lebih. Nah, aku dhewe nyekel agak 5 tahun. Agak 5 tahun. 2012 ya. 2012. Kampung kuliah. Aku mbiyen SMA Lele. Lan Lele yo mbiyen tahu tahun 90-an. Bapak tapi. Tapi aku anu Mas, apa? Rugine iki Lele sawah ngono kae lho. Lele sawah kan gurmentol dasi tau, walaupun tak anu nih. Lele dubu tuh sama dia. Nek makan akeh apa enggak? Oh, ya enggak apa selip orang nek anu digasalah lele kuwi. Bedane srogi. Ya kami jagung.